Jangan lupa subscribe. Comment. Like. Mantap. Sebelumnya terima kasih yang udah subscribe di channel aku. Hari ini aku mau ke sawah. Biasanya di tahun 2020 itu orang males untuk ke sawah ya, karena di sawah itu jorok dan kotor, bau pula. Tapi sekarang ini sawah itu jadi tempat wisata. Sawahnya seperti apa? Langsung kita ke sana yuk. Sebelum kalian masuk ke sawah ini, biasa kalau kalian masuk sawah gratis ya, tapi sawah ini bayar. Satu orang 5.000. Oke, langsung aja kita ke pondoknya. Ini pondoknya. Anak-anak gimana, Pak? Nah, di atas 3 tahun kita kenakan. Jadi kalau anak-anak itu di atas 3 tahun baru bayar. Jangan takut kelaparan, karena di sini banyak orang berjualan seperti bakso bakar, jus, es juga ada. Ada, bang, es bang, es campur kaki durian bang. Wah, enak kali bang, mantap. Siapa namanya? Siapa namanya? Sofian. Oke. Wisata sawah bang. Makanan minuman enak-enak bang. Udah lama nih wisata sawah? Udah 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Pantes rame ya yang datang. Alhamdulillah bang. Setiap hari rame? Setiap hari rame bang. Setiap hari lumayan pengunjungnya. Tutupnya jam berapa? Tutupnya jam 8. Malam. Ah bang, di belakang masih banyak lagi tuh bang. Makanan, makanan, minuman-minuman kita bang yang lain. Di sini juga ada menyewakan topi ataupun capil, baju Jawa. Kita lihat-lihat yuk ada apa aja. Kakak. Kalau baju biasa harga berapa kalau sewa? Baju sewa 5.000. Kalau topi? Topi 5.000 sama. Kalau baju Jawanya dijual nggak? Enggak. Kalau baju ini yang dijual. Oh, baju ini baju aja yang dijual. Tulisannya ini ya wisata sawah. Oke. Aku hari ini mau nyewa dulu ya. Siap. Oke, aku udah sewa baju. Sewa baju Jawa dan capilnya, karena aku hari ini mau ngarit dulu, ngarit padi. Karena padinya udah mau dipanen. Oke, let's go. Banyak mereka yang datang kemari hanya ingin berselfie ataupun makan di pondok ini. Di sini ada bebek dayung, kita mau naik bebek dayung, kita turun kemari. Oke, kita udah naik kapal dayung. Sampan dayung ya, sampan dayung apa kapal dayung ya? Oh, bebek dayung, kita udah mau bebek dayung sama Ara. Ara, tengok itu lah. Jangan lupa subscribe, komen, like, mantap. Tadi kita udah naik sampan dayung, lumayan keringetan, jadi kita mau cari makanan di sini yuk. Makanannya ada apa aja? Yuk, let's go. Ini tempat lesehannya kayak gini, bebas. Tinggal pilih aja. Mau duduk di sudut, di tengah, di atas? Oh, di atas nggak ada.
berhubung warungnya tutup, jadi kita nggak pesan apa-apa. Karena kita datangnya kesorean. Jadi kalau kalian datang kemari, jangan sore-sore. Sebenarnya makin sore dan makin gelap, makin malam, tempat ini lebih oke daripada siang. Oke, kita lihat ini malam gimana. Kalau kalian ingin sholat, jangan sangsi. Di sini juga ada sediakan musola, tepat di belakang aku ini. Musola. Tempat ngambil air wudhunya itu di sini. Sebenarnya ini maghrib sih, udah maghrib. Ntar kita sholat ya. Ini penampakan malam hari. Jadi di setiap kubuk-kubuk itu disediain lampu. Terima kasih yang udah nonton dari mulai terang sampai gelap gulita seperti ini. Tadi aku juga udah selesai sholat maghrib. Sekarang kita mau pulang. Jangan lupa subscribe, komen, like, mantap, muah, dadah.